namanya. Kita kali ini bahan dasarnya adalah pisang. Kita pilih pisangnya itu pisang sobo. Kalau di bahasa Jawanya sobo. Terus kita pakai garamnya 1 sendok teh garam, terus sama kayu manis dan gula. Gula ini disesuaikan dengan takaran air ya, Kak. Biar apa namanya, enggak terlalu manis dan enggak terlalu tawar. Pertama-tama kita kupas pisangnya ya. Kenapa saya kali ini memakai pisang sobo? Karena pisang ini teksturnya tuh kenyal. Jadi kalau dikasih air itu enggak blenyek atau gimana ya biasanya. Pokoknya tuh kenyal lah. Terus kita potong sesuai selera kita. Kali ini saya mau pakai yang ini. Biar agak unyu-unyu ya, Kak. Terus potong. Ini porsi banyak, kita bikin yang banyak. Potong agak memanjang, biar enggak bunder-bunder terus. Setelah pisangnya diiris seperti ini, kita panaskan airnya. Ini airnya itu satu gayung setengah. Berapa liter saya enggak tahu sih. Kiraan kita masukkan ya. Kan biasanya ini saya juga pakai nanas sama kolang kaling, berhubung di pasar enggak ada, ini saya pakai pisang saja. Tambahkan garam yang tadi. Gula pasir, terus kita kasih kayu manis. Jangan terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak nanti kayak jamu. Nah, kita tutup sambil menunggu mendidih. Coba dibuka. Kalau baunya sudah harum, artinya kayu manisnya sudah bekerja ya, bereaksi. Ya, kita matikan. Sudah jadi, bisa disajikan panas atau bisa disajikan dengan es batu. Selamat mencoba. Dadah. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini channel Hadi Prayitno. Ojo lali yo. Ojo lali yo.